Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kita ketemu lagi. Barangkali nggak dengar apa lepas masker deh. Lepas. Jadi hari ini teman-teman kita ada di salah satu apa ini? Wahana permainan. Saya bilang sih terbesar sih di Tegal sih ya. Terbesar di Tegal. Jadi kita dapat kehormatan untuk bantu sweeping di area sini, karena barangkali ada reptil-reptil yang tidak inginkan masuk. Iya, Mbak. Jadi di sini saya sama teman saya, kalau yang ini sudah kenal dong mukanya. Ini Mas Ade dari BPBD Tegal, dia teman saya juga. Kita biasa rescue-rescue bareng, sweeping-sweeping bareng. Dan sebelah saya ini ada Mas Ilba. Mas Ilba ini dulu mantan karyawan di sini. Kebetulan dia bilang beberapa kali sering mengitari daerah-daerah di Ritapak sini, di luaran daerah sini, barangkali ada reptil yang masuk gitu. Karena dia kan juga suka herping-herping ya Mas ya. Punya channel YouTube ya? Belum punya. Oh, belum bikin. Bikin teman-teman. Nanti kalau sudah bikin kita bantu supaya kita support lah. Ini visitor. Visitor. Oke, jadi kita di sini masuk gratis. Tanpa bayar. Keluar bayar. Jadi, oke teman-teman, jadi di sini tugas kita nanti bakal sweeping satu komplek ini ya, komplek wahana. Dan ada beberapa nanti kita dokumentasikan, kalian bisa lihat di video ini, ya kan? Syukur-syukur aman semua ya, Pak ya. Aman semua tanpa ada reptil, dan kita juga nanti coba buat cek sekitaran, karena kan Mas Ilba ini rumahnya juga masih sekitar sini. Dia juga suka herping kalau malam-malam, karena di belakang ini masih sawah ya, Bu. Masih sawah. Belakang sama sawah. Di samping sebelah sana. Ada kali kecil juga ya, Dek. Anda biasa lihat biawak di sana? Iya. Biasa main ke sini saya, Pak. Oh, biasa main ke sini, tapi nggak masuk. Nggak punya duit. Nggak punya modal. Oh, nggak punya modal. Anjir, nggak punya modal. Oke, oh, ya, teman-teman. Jadi, kita langsung aja cek semua wahana dan beberapa daerah-daerah kalian bisa lihat di sini. Di sekitar-sekitar sini masih banyak tempat-tempat kayak rumput-rumput gitu ya. Kita mau cek, kita mau sweeping satu-satu supaya memastikan aman dan gak ada reptil-reptil, karena banyak, sudah mulai banyak ini ya dia, akhir tahun ya dia, ular-ular pada netas. Iya, kita takutnya membahayakan pengunjung gitu. Jadi kita mau sweeping dan kebetulan ada mereka berdua yang nemenin kita. Gitu aja teman-teman, kita langsung cek sekarang juga. Oke, ikutin terus ya. Nah ini Mbak nih, buat teman-teman juga nih ya, barangkali ini ada juga kejadian di rumah kayak rumahnya teman-teman ya. Kalau ada pohon-pohon kayak gini, pohon-pohon gede dengan dahan yang apa istilahnya, begini nih istilahnya apa Mbak, menjorok ya, menjorok keluar kayak gini, kalian bisa lihat nih di atas ya. Ini nanti bisa kasih saran lah buat teman-teman dari Ritapak manajemennya, kalau bisa ini jangan sampai keluar gitu teman-teman, karena bisa buat jalan ular, Mbak. Buat akses ular masuk, ya kan? Dan ini juga di sini saya lihat ada lubang. Ya, ini buat ini aja, apa saran supaya kedepannya lebih bagus. Kalau saya lihat sih dari tadi kita jalan-jalan belum ada ketemu reptil-reptil yang membahayakan ya. Maksudnya kayak ular-ular yang berbisa gitu, saya lihat sih nggak ada sih, aman-aman aja tempatnya karena cukup bersih dan tertata rapi. Cuman ada beberapa bagian yang mungkin perlu di benahi kedepannya ya, Bang. Kayak gini, ini ada lubang di sini teman-teman, kalian bisa lihat. Dan lubang seperti ini nih bisa buat akses ular masuk. Sama gitu. Lenggarangan. Lenggarangan atau biawak itu juga bisa. Jadi alangkah baiknya kedepannya nanti ditutup. Nanti kita bantu buat kasih tahu sama bapak pengelolanya juga, dari manajemennya, supaya bisa bantu nutup hal-hal yang kayak gini gitu, supaya kedepannya lebih bagus lagi di Ritapak. Oke. Okay? Yuk kita putar lagi. Nanti saya pengen cobain wahana-wahana yang dalamnya ini deh, yang dalamnya apa? Lembab. Lembab gitu-gitu ada ya? Ada di rumah hantu, Pak. Iya, serius. Jun, berani Jun? Beranilah. Yang penting jangan jauh-jauh.
Coba ini jauh-jauh anjir. Oke teman-teman, kita langsung jalan lagi, kita cari dulu tempat yang lainnya seperti apa. Kita sweeping ya, let's go. Untuk yang ini nanti kita coba cek lubang-lubang izin ini biasanya tempat untuk bersembunyi ular ataupun binatang melata kecil lainnya. Nanti kita coba cek pakai senter atau apa. Ini ada lubang mungkin tembus ke belakang, Pak. Nanti kita coba cek dari belakang apa ini. Tembus ke sana barangkali lebih banget juga. Banyak lubang ya, masih banyak. Nanti kita cek lebih lanjutnya. Ikutin terus di videonya. Gimana? Sepi. Oh iya, karena ada lubang lagi ya. Karena kalau di tembus keluar karena apa kayak gini pasti di mana? Oh. Banyak kalau kalau kayak gini kan? Iya. Tembus ke sana pak. Iya. Wah. Jadi di sebelakang ini masih kayak sawah-sawah gitu ya? Iya pak. Kayak ilalang-ilalang tinggi gitu. Nanti kita bisa cek aksesnya lewat depan berarti. Aksesnya berarti lewat dari sana. Dari ujung sana. Dari ujung. Oke deh, nanti kita cek. Ini tadi udah sampai mentok ya. Ini sampai mentok teman-teman, kan bisa lihat ini di wahana paling ujung terakhir ya. Paling ujung terakhir. Saya udah cek sampai ujung sana. Jadi tadi saya bagi yang Ade sama Ilba putar ke sini dan saya tadi lewat sana di ujung sana dan aku lihat sih aman-aman aja. Oke deh teman-teman, jadi kita langsung aja kita ke si Ilba sama Ade karena dia tadi lanjut ya. Kayaknya lagi di dalam WC mereka. Yuk. Ini di sini ada lebih dari 20 wahana kayaknya. Anggap aja 20 deh. Saya tahunya 20 tadi kayaknya. Mbak. Ya. Anda sweeping WC, cari tisu. Jadi teman-teman, ini tadi udah kita cek hampir setengahnya ya. Kita udah muterin hampir setengahnya dan hasilnya memang masih oke banget, ya kan? Karena memang di sini kan dirawat ya. Mbak, maksudnya ada ya, harinya ada pembersihan. Ada pembersihannya. Jadi menurut saya masih oke banget dan buat kalian warga Tegal yang belum pernah coba ya, belum pernah coba ke Rita Park ya. Rita Park itu tempatnya di Rita Mall di belakangnya ya, di belakangnya. Jadi dari parkiran tuh masih mundur lagi ya, Mbak. Selatan. Ke bener selatan ya, selatan. Jangan salah loh. Selatan. Oke deh teman-teman. Jadi pasti ke selatan lagi. Dan wahananya tuh ada sekitar 20 mungkin ya, Pak? 20 lebih. Jadi buat teman-teman yang belum pernah coba, silakan coba ke sini, kalian nikmati. Tiketnya murah kok. Berapa? Cuman 15.000. 15.000, teman-teman. Kalian mau masuk sudah 15.000 sudah bisa masuk ke dalam wahana ini. Kalau kalian mau pakai tiket terusan tuh ada berapa, Pak? Kalau harga weekday 60.000. Weekday Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat ya? Iya. Senin sampai Jumat. Weekday itu Senin sampai Jumat 60. Kalau weekend 80.000. 80.000, anggap aja 80.000. Kalau ya, sepuasnya main. Sepuasnya main, 80.000 sepuasnya main. Jadi kalau 80.000 kalian setiap wahana kalian cobain ada 20 wahana. Jadi satu wahana cuma 4.000 rupiah, Bos. Murah banget. Jadi langsung aja kalian cek ke sini ya. Kita mau lanjut lagi ke sana ya, Pak. Kita ke sisi selatan belum kita coba itu di sana. Jadi setelah ini kita mau ke selatan, sekalian langsung keluar ya, Pak. Ke depan kita mau cek ada apa lagi? Sesi oke deh. Oke. Tadi kayaknya di sebelah sana ada suara foto. Iya kayak kata tipangan di gigit ular. Dasar orang Tegal sudah. Jadi tadi dia dengerin ada kodok dimakan ular. Ya, kodok kalau dimakan ular suaranya gimana deh? Oe. Jadi kita langsung cek aja setelah ini ya teman-teman. Kita langsung ke sana. Oke. Yuk. Thank you.
aman. Aman nggak, Mas? Aman, aman. Aman, aman. Terus lagi ngapain tuh orang tuh? Gak jawab. Pak Tigo lagi ngapain itu? Pak lagi apa, Pak? Oh ini lihat dulu ini. Wah. Dulu saya waktu di anu multiverse sebelumnya kan saya Robin Hood. Robin Hood. Anda kenapa nyasar ke sini? Multi kenapa nyasar ke sini? Ini gara-gara Doctor Strange. Tuh. Ini teman-teman salah satu wahana yang patut dicoba ya, buat mengasah daripada kalian keterampilan menembak, memanah cuman aku nyaman sama kamu, kamu mau nggak pacaran sama aku? Nih lihat kaki nih. Wih, nggak bisa lah, aja. Ya jadi teman-teman ini kita tadi coba nyobain salah satu wahana. Memanah ya, Dek? Memanah. Ini yang kiri, tangan kiri ya, Dek? Sama semua. Sama. Duh, Dek. Oh, gini ya. Nah, ini teman-teman. Ini kalian bisa cobain di sini. Ini saat kalian jarang nih nemuin yang kayak gini. Nah. Ini pakai pengait di sini. Set. Nah, terus kalian tinggal. Lihat nih, saya tunjukin. Oh, yang penting nancep bos, nggak kena nancep, yang penting nancep. Oke teman-teman, jadi spesial banget hari ini kita sweeping di berbagai lokasi di dalam cerita park ini dan kita disuruh mencoba beberapa wahana ya, beberapa wahana. Setelah ini kita mau masuk ke dalam rumah Arjun. Ah, ini sebelah itu, ini Jun sebelah ini rumah Arjun. Kita mau cobain. Kita sekalian mau lihat dalamnya kayak apa, ya kan? Mana tahu ada hantu yang pelihara ular. Hey. Siapa tahu ya kan? Ya kan? Oh, siapa tahu ada siluman ular. Iya, iblis aja pelihara kambing Baphomet. Kita coba habis ini ya. Yuk, kita langsung masuk. Ya, Dek. Ini habis ini kita nanti ke depan ya, Dek. Apa, Pak? Dari sini, Pak. Dari sini. Oh, iya. Pintu kemana saja? Wih, gak kelihatan anjir. Karena kita tanpa ini, tanpa kartu, tanpa visitor, gak bisa lewat situ. Lewat sini, pintu kemana saja. Ini langsung masuk. Ya, bukain tinggal, dong, saya. Tolong dong. Oh iya lupa. Ayo, kita langsung cobain. Pak, mungkin nih pak. Hooknya kemarin. Hooknya ketiga ya pak. Biar dia ngambil hook dulu, kita langsung ke sini yuk. Oke. Nah ini teman-teman rumah hantu, jadi kita bakal coba di dalam. Tolong ini berdekatan aja ya, nanti barangkali wah iya kan. Ini hantunya asli ya? Hantunya asli ya? Mesin. Oh asli ya? Asli hantunya asli, ngeri. Yuk kita masuk aja yuk. Purut absen lah. Adik, A, 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 D, depan A. A, A, I, 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 I. Arjun depan Arjun. Hey, nanti yang midon siapa? Nah ini teman-teman kita udah di dalam. Dulu udah ketemu Goblin yang kemarin, Anda belum nonton ya? Belum. Saya juga. Ini kemarin musuhnya. Jangan ini. Spoiler. Ini musuhnya Jun, ini kurang aja. Kita masuk yuk. Jangan dirusak anjir. Tolong. Pindah tema jadi dinyalin nih. Wajah anjir. Pak gue. Aja bang. Jadi om. Ini apa nih? Kocong-kocong aja. Gak fokus sumpah. Misi om. Om, cari ular om. Cari ular om, misi om. Mbak, lu yang biasa kesini. Tunggu aja. Misi om. Cari ular om. Om, misi om. Udah lah.
Ayo, Cip. Barangkali kita tetap ini ya, stay ke bawah. Kosong. Kosong terus. Ini nanti muncul dari sini. Kosong Jun. Kosong. Itu ya. Ya. Koper coba suaranya. Betul. Ya. Ayo cepat keluar yuk. Yuk yuk. Ini apa nih? Jati. Ini di kosin. Aman ya, Jun? Aman. Candi ini, Pak. Ini apa nih? Itu hilang tuh. Memakan rayap. Aman. Kan. Apa lagi ini? Oh, yang tadi. Pasti yang biasa aja. Oke, ya aman ya. Jadi hantunya ternyata mesin. Ya enggak ya. Menakutkan sama sekali ya. Jangan masuk sendiri. Kegiatannya terjaga. Panik Anda. Dah, ini aja teman-teman. Setelah ini kita mau ke sisi luar ya. Untuk sisi dalam kita udah cek dari sisi dalam kita udah cek dari ujung sampai ujung aman-aman aja, enggak ada masalah, enggak ada kobra atau ular lainnya ya, maksudnya yang berbisa. Tapi kita cuma ada PR beberapa tadi ya, beberapa PR yang mungkin kita perlu sampaikan ke manajemen supaya kedepannya lebih perbaiki lagi. Itu. Setelah ini kita mau ke sisi luar, jadi di luar area Rita Park ini ya. Kita mau cek sawah-sawahnya ya, sekitar aja di pinggir-pinggirnya aja sama di kali yang kecil tadi ya. Kita mau cek mana tahu ada hewan-hewan yang berbahaya yang perlu kita rescue. Yuk, kita gas lagi. Bapak ini dalam nih, di rescue Pak. Nah, ini nih. Yuk, berangkat. Oke, Jun. Ini satu-satunya reptil yang kita temui, enggak? Terbesar ya. Betul enggak? Kita satu-satunya yang kita temuin di sini nih. Ada. Jadi ini banyak reptil. Kita akhirnya nemuin salah satu jenis reptil yang ada di Rita Park ya teman-teman. Cuman ini aslinya berbahaya. Tapi udah dijinakin ya men. Ini yang jadi aman untuk dipelihara di sini. Udah biarin aja, kalau ini nggak usah direski ya bang. Biarin di sini men. Ada 1, 2, 3 yang kecil. Oke teman-teman, jadi ini nanti kita mau keluar karena kita sudah di depan pintu masuk lagi ya. Di belakang ini pintu masuk, kita mau keluar, kita mau sweeping di pinggiran ya. Untuk dalamnya, saya berani jamin 100% aman, tidak ada reptil ya. Kita tadi sudah sweeping dari ujung sampai ujung. Aman. Tidak ada reptil, tidak ada ular yang berbahaya ataupun yang lainnya. Jadi
silakan buat teman-teman yang mau main kesini, silakan berkunjung ke Rita Park. Semua aman dan nyaman buat hiburan anak-anak. Oke teman-teman, yuk kita keluar. Kalau pulang gini ini beneran jin. Oke teman-teman, jadi tadi kita udah waktu habisin waktu sekitar 1,5 jam ya, buat 1,5 jam buat muterin di dalam wahana permain ya Rita Park ini. Jadi setelah kita puterin terus kita cek di sekelilingnya, jadi kita nggak nemuin apa-apa sih kecuali satu reptil gede tadi, dinosaurus. Dinosaurus, jadi itu salah satu reptil yang dia pelihara di sini. Jadi di sebelah saya ini ada Pak siapa tadi Pak? Pak Oji ya, Pak Oji ini manajemen dari Tapak Sini ya. Nah, jadi gini Pak, tadi kita udah sweeping, thank you banget sudah diizinin bikin konten terus sweeping di dalam. Kita udah cek untuk wahana-wahananya juga oke, untuk keamanan mengenai reptil atau ular-ular atau segala macam lah. Kita kan takutnya ya Pak ya, takutnya seperti itu. Ternyata setelah kita sweeping, kita cek 100% aman. Alhamdulillah. Jadi buat pengunjung juga jangan takut untuk mau main ke sini, ya kan? Setiap hari buka ya, Pak. Setiap hari buka, wahananya juga banyak. Kalian bisa cek lah. Kalau di Tegal tuh udah well known banget, udah terkenal banget sih Rita Park. Karena kalau nggak salah dari saya pertama kali kerja di Tegal tuh 2013. Saya kerja 2014 di sini. Jadi 2013 sudah ada ya. Sudah ada. Jadi masih baru-barunya dulu saya main di sini. Gitu. Dan setelah saya cek tadi, Pak, saya mau kasih beberapa masukan nih. Masukan tadi ada di beberapa pembatas ya, Pak. Ya deh ya, tadi di bawah pembatas itu ada pohon-pohon gede yang dahannya menjorok keluar, Pak. Walaupun di situ ada kawat duri ya. Ada kawat duri dan keamanannya sudah oke. Tapi saya takutnya ular bisa merambat lewat situ. Oke. Kalau saya cek sih masih aman, nggak ada masalah. Terus yang pertama itu, yang kedua tadi ada yang di gajah-gajah itu ya, yang di lampu gajah tadi, di gajah-gajah itu, di situ ada beberapa lubang yang mungkin kedepannya bisa ditempel Pak, ya. Atau di ter dikasih kawat kasa atau apa. Saya nggak tahu nih fungsinya untuk apa, atau mungkin untuk pengairan supaya buang airnya ke sana atau gimana. Cuman barangkali takutnya nanti bisa buat akses jalan ular masuk. Jadi gitu aja dari saya, Pak Oji sama tim. Kita mau pamit, mau sweeping juga tapi di sekitaran di tapak ya, jadi di luar ini ya. Karena di belakang kan masih ada sawah ya, kita mau sweeping di sawah dan di sekitar ini ya, mana tahu ada sesuatu yang bisa kita amankan. Ya, Pak Oji, terima kasih. Terima kasihnya. Terima kasih sudah membantu. Siap, terima kasih. Terima kasih buat tim semua. Iya, semoga sehat selalu. Amin. Thank you banget. Gitu aja teman-teman. Setelah ini kita bakal langsung lewatnya mana nih, Bang? Lewatnya sana. Lewatnya sana ya. Kita langsung puterin area tapak ini, tapi dari sisi luar ya. Oke deh, gitu aja teman-teman. Yuk, kita langsung let's go ke sana. Thank you. Ya, Pak. Balik, udahlah. Enggak ada ini. Balik aja ya. Oke nih teman-teman, kita udah sweeping juga di luar daerah. Gua itu. Mana, Pak? Aku lihat tuh di jalan sini loh. Awas lo ya. Aku lihat tadi beneran. Serius, Pak? Tebak busnya. Tebaknya. Kan? Bener tadi aku lihat ini nih. Apa nih, Dek? Kobra, Dek? Iya, kayaknya kobra. Dia belum terganggu, jadi dia enggak itu, Pak. Tuh kepalanya, Bang. Tuh. Ya kan? Dimajun, kesel. Capek banget. Gimana, Bos? Kesel. Kesel. Pak, udah ke, Pak? Eh? Ini